Halo guys, apa kabar? Ya, kali ini saya akan bermain game Rally Racer Pit di track di level 32. Track ini bernama track Rally Cross. Ya, di sini saya akan bermain dengan melakukan drift 1750 dan melakukan 2 lap ya, guys. Track ini mungkin track yang paling sulit menurutku. Karena jika nggak konsep sedikit saja akan membentur pagar. Dan juga track ini mungkin nggak bisa ngebut dengan cepat ya guys, karena hanya mengandalkan di tikungan saja. Melakukan 2 lap di track ini mungkin bagiku sangat susah. Dan besok mungkin saya akan menggunakan mode yang biasa saja, tidak menggunakan mode yang sopir ini. Ya, kameranya mungkin saya akan di belakang mobilnya. Karena melakukan ini di dalam kamera yang di dalam mobil sedikit susah, guys. Tikungan yang paling susah mungkin ya ada sih guys, tapi bukan di sini. Ya ada sih yang mungkin setelah yang tanjakan guys. Setelah ini yang paling susah di sini. Kita ngebut kecepatan penuh, lalu kita harus berbelok ke kanan. Di sini mungkin susah guys, kalau harus mentur ya mungkin kita akan terbentur. Untuk cari aman mungkin di level 40 ke atas terpaksa harus mentur guys, karena diburu waktu dan juga driftnya guys. Harus ngebut seperti ini mungkin susah guys, kalau menggunakan mobil yang lain. Ini mobil yang terakhir guys, entah namanya saya nggak tahu, tapi ini yang paling bagus di antara mobil lain. Kalau nggak salah harganya 600 ribu dolar guys. Saya ngumpulin ini sekitar 2 bulan main game ini, melatih teknik di mode percepatan waktu. Lihat guys, waktunya itu sudah berbunyi dan sangat pas guys, hampir saja telat sedikit. Oke guys, jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Tanpa dukungan kalian channel ini nggak mungkin bisa berkembang. Dan terima kasih dukungannya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya ya guys. Terima kasih.